Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk teman-teman umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjutkan. Kita untuk kali ini posting mobil Mercedes-Benz E260 W211 tahun 2005. Jangan lupa untuk sobat-sobat di subscribe, like juga ya, dan lonceng itu tadi ditekan. Oke, terima kasih sebelumnya. Mobil ini saya beli di harga 73 juta. Saya dapat dari rekan saya di Jakarta. Ini saya minta tolong teman antar langsung dari Jakarta ke Kendal, Semarang Barat, Jawa Tengah. Tidak ada kendala, tidak ada problem, semua fine-fine saja, enak-enak saja. Ini sudah full spek modifikasi AMG style ya. Bisa Anda lihat tuh velgnya sudah AMG style ring 18 itu. Ini untuk lampunya sudah proyektor LED LCD HID terang kalau malam. Untuk lampu ini menggunakan HID juga. Yang sebelah kanan juga LED proyektor LED HID juga, ini sudah menggunakan HID terang sekali. Untuk sistem pengereman ini menggunakan sistem SBC, kontrol sistem kontrol brake ya, mungkin ya itu singkatannya ya. SBC itu sangat akurat, sempurna untuk di kelasnya. Mungkin untuk sekelas mobil-mobil Jepang mungkin belum ada ya, atau kalau udah ada juga saya belum tahu, mohon kasih masukan ya. Oke, ini termasuk mobil yang sudah sangat canggih di eranya, walaupun tahun 2005, tapi masuk ke tahun 2001 ini tetap bisa dikatakan sudah mobil dengan electrical yang cukup canggih. Ini karet spion, untuk spion juga ada sennya. Ini ada, kita ada list-list chrome muter itu di bagian sisi panel pintu dan juga di handle pintu. Terus ada juga ini di pintu atas itu ada tulis chrome juga. Ini coba kita remote ya ke atas. Setelah itu coba kita remote bagasinya, buka dengan remote masih berfungsi juga ya. Cuman ada kurang kenceng hentakannya, harusnya dia buka semua begitu. Nah, mungkin karena lama tidak dipakai. Ini maaf, karena kita sering masuk-masukin barang berangkut, jadi seperti ini keadaan bagasi dalamnya. Ini sudah menggunakan stop lamp, ini sudah LED juga. Yang sebelah kanan juga menggunakan stop lamp LED ya, bawaan dari pabrik dari Jerman sana ya. Ini untuk segitiga hazard ketika ada mogok atau Anda bisa jalan-jalan, bisa pakai itu, ditaruh di jalan agar aman. Ini tampak dari belakang sangat keren dan menawan. Oke, ini saya benar-benar beli 73 juta. Ada bukti transaksi, bukti transferannya juga ada. Ini kita pakai dulu. Nggak tahu nanti ini mau diapain, mau dimodif lagi, mau di pretel-pretel atau bagaimana. Ini juga kita wajib kalau beli mobil harus ada surat-surat, harus komplit semua dan legal ya. Oke, sementara dari saya ownernya sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke.